Dan memang kalau mengkritisi seseorang itu, siapa saja kena kritisi dengan dia itu. Termasuk saya mendapat kritikan tajam dari dia. Sayangnya kemudian keluar bahasa aslinya. Dan membongkar ketololan Agus. Seharusnya bahasanya lebih baik lagi kayaknya, sama-sama ya, kayak namanya seperti itu, rata-rata itu bahasanya ngaco gitu, bahasanya tidak terdidik seperti itu, rata-rata itu bahasanya ngaco gitu, bahasanya tidak terdidik. Ketololan Agus. Saya diam itu karena yang saya hadapi itu orang gila. Bagaimana bisa saya menanggapi orang gila, kata saya itu. Dari mulutnya keluar sampah terhadap orang lain tuh. Lalu bagaimana bisa dikatakan dia seorang yang berilmu itu? Sampah. Kecuali kalau orang ini menguasai kitabnya ribuan dari kitab-kitab Wahabi, baru hebat. Ini enggak, baru satu kitab sudah lancang gitu ya. Sok tahu segalanya. Jadi saya itu kalau ada orang berbicara seperti itu ketawa-ketawa saja ya. Karena saya sudah banyak pengalaman.